Kenapa memberi adalah suatu kenikmatan yang besar? Mari kita hayatinya. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Infak, zakat dan semangat anda sempena Ramadan ini menyebabkan kami mampu terus menghasilkan video yang berkualiti. Terima kasih dan jangan lupa join saya di Telegram Ustaz Zuldo ID. Seorang profesor madya yang bernama Patrick Stokes dari University Deakin pernah menyatakan, "You can actually get some benefit from doing something for someone else. It gives you a sense of purpose and well-being." Pernah berlaku di University Deakin pada tahun 2017, ada seorang graduan yang bernama Brad Underhill telah menerima anugerah Bowater Trust Medal, iaitu anugerah mahasiswa cemerlang. Anugerah itu menyebabkan dia memperolehi $5,000. Namun dia menolak wang tersebut. Dia merasakan ada orang lain yang tidak bernasib baik patut diberikan wang itu untuk terus belajar. Wang itu dikembalikan semula kepada tabung Bowater Trust and Deakin Business School. Akhirnya, daripada wang tersebut dapat dimulakan satu program beasiswa yang dipanggil Underhill Bowater Paying It Forward Scholarship. Hari ini disebabkan oleh beasiswa itu, ianya telah membantu seorang pelajar yang bernama Karina Memon yang menamatkan double degree pengajiannya. Kisah ini menunjukkan Barat punyakin kuasa memberi memiliki nilai yang besar kepada pemberi itu sendiri. Kata-kata Profesor Madestock, "Humans are very fragile creatures. We can only really survive because of our generosity and mercy towards other people." Inilah sebabnya kenapa kita memberi, agar kita mampu bertahan hidup dan tahu tujuan hidup kita serta menjadi lebih baik. Sempena musim Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kita menjadi lebih pemurah untuk membantu menguatkan Islam sama ada melalui infak dan zakat kita. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu sumbangkan dari kebaikan adalah untuk diri kamu. Al-Baqarah 272. Ayuh terus kuat infak kita demi membantu untuk transformasikan ummah ini. Assalamualaikum.